wayang ini konfliknya itu masih seputar konflik Gagah, Gita, tapi kemudian juga ada tokoh-tokoh lain yang sangat berperan, yaitu ada Nadia Hayuningtyas yang dia itu menjadi jalan hidayah bagi Gita, selain tokoh Yudi. Yang sebenarnya sih Yudi sama Gita ini ada saling ketertarikan ya. Nah kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lain berperan turut mengubah Gagah. Ya ada Kiai Gufron, ya kemudian juga ada dua tokoh yang juga menjadi guru dari Mas Gagah. Nah ini kejutannya, tokoh itu siapa yang ditemui oleh Mas Gagah di Halmahera Selatan. Jadi memang Pulau Kasiruta yang memang brandnya adalah Batu Bacan, ini kemudian sengaja untuk pengambilan gambar dan seharusnya mungkin objek yang dituju di tambang Batu Bacan, memang itu juga bagian dari promosi daerah dan bagaimana Batu Bacan ini akan lebih terkenal secara nasional maupun dunia. Nah saya sebagai bupati dan kemudian karakter masyarakat, bagaimana masyarakat Halmahera Selatan yang kemudian bupatinya dengan masyarakatnya yang bisa beradaptasi dan bagaimana harapan-harapan para penambang-penambang itu dengan membuat regulasi untuk kenyamanan mereka bekerja di tambang Batu Bacan itu sendiri. Jika film-film Indonesia berlomba-lomba untuk menggunakan setting latar daerah itu di luar negeri yang dianggap indah, dianggap luar biasa keindahan pulaunya, tetapi justru kita ingin mengeksplor alam negeri kita sendiri. Kita ingin menunjukkan bahwa daerah-daerah kita ini, terutama di Indonesia Timur yang sangat jarang diekspos, kita tunjukkan ternyata wilayah negara Kesatuan Republik ini luar biasa indahnya. Kita sudah jadwalkan nonton bareng. Nanti yang bertanggung jawab Pak Camat. Pak Camat akan mengajak masyarakat di Doko untuk berlibur 2 hari untuk nonton film. Ya, nonton film. Syutingnya ya kita tuh jauh-jauh datang ke Halmahera dan itu tuh terbayarkan dengan pemandangan yang indah, suasana yang menyenangkan, walaupun emang capek banget dan insya Allah hasilnya juga akan okay, good. Nah perbedaannya juga yang pertama kita belum pakai jilbab dan yang kedua sudah pakai jilbab dan alhamdulillahnya aslinya sekarang setelah saya menonton film KMGP pertama saya jadi dapat hidayah sendiri gitu. Seorang Akuina Umar dapat hidayah dari film dia sendiri. Aduh, banyak sekali.
sekali adegan-adegan yang sangat berkesan di sini di Halmahera Selatan. Luar biasa, indah banget pulaunya. Ini merupakan pengalaman pertama saya syuting di sebuah pulau yang sangat indah. Lautnya, hutannya, gunungnya, semuanya indah banget. Dan semua scene di sini rasanya sangat indah buat saya. Waduh, seneng banget di sini. Karena saya sendiri nggak nyangka Pak Bupati akan ikut main juga di film ini. Dan luar biasa, orangnya humble, orangnya rendah hati. Dan beliau juga ngasih nilai dan ngasih masukan buat saya pribadi. Posisi standby, ya. tangan dari standby, Mas Gary. tutupin itunya, tutupin besinya. Sisanya terus. Dadah, akhirnya di videoin. Sakit, Pak, ditusuk, Pak. Halo BTS, apa kabar? Scene kali ini mungkin tidak diridhoi oleh preman kampung RW sebelah. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa nonton film Duka Sedalam Cinta yang akan tayang segera di bioskop kesayangan Anda. Thank you.